Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel YouTube Bimbel CPNS Kinasan. Ya, salam kenal ya bagi yang member PPK yang baru kenal saya. Nama saya Amir Sarta Galung. Oke, kita bahas dulu yang ini materi PDF ya. Materi PDF yang figural ya untuk PPK. Kita bahas dari soal yang nomor pertama langsung aja. Ya, bagi yang belum ngerti figural, tolong perhatikan baik-baik. Oke nih, manakah gambar yang di samping yang berbeda? Berarti cari yang berbeda. Hitung aja ya. Jadi kalau figural nih, lihat dalam-dalam yang pasti perubahan pola. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya. Yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah pasti ini salah. Karena ini dengan ini ganjil. Pasti ganjil. Oke, ini jawabannya pasti B yang berbeda. Oke ya. Tunggu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti yang jawabannya ini ya. Ini jawaban yang berbeda adalah ini. Oke, salah. Ini jawabannya B ya. Yang nomor ini, nomor 2, manakah gambar yang berbeda di antara ini? Yang berbeda lagi ini pasangannya nih, pasangannya benar. Pasangannya ini salah. Berarti ini jawabannya D. Oke. Oke, nomor 27. Ini pindah. Ini pindahnya kemari. Oke. Sedangkan yang bulat pindahnya kemari. Oke ya. Berarti ini pindahnya 90 derajat nih. Ini pindah 90 derajat yang bulat hitam nih 90, yang ini 180. Maka juga ininya yang ini mesti kemari nih. Berarti samping sini dia. Di samping sini. Ini ya. Oke, cari samping. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Tinggal yang ini dengan yang ini. Oke, ini pindahnya 90 derajat, maka yang ini juga pindahnya 90 derajat. Oke, kemari. Berarti jawabannya adalah E. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya nih. Ini kebalik ya. Ini dengan ini kebalik. Ini ya, kebalik dengan yang ini. Kebalik, maka yang ini kebalik juga arahnya ke bawah. Oke. Putih kawannya hitam nih, putih semua, kawannya ada hitam. Maka hitam semua, kawannya putih. Berarti ini salah. Ini salah. Ini salah. Kenapa salah? Putihnya di kiri sedangkan putihnya harus di kanan. Oke, kalau gitu ini panahnya arahnya ke bawah semua nih. Maka ini panah yang ini juga arahnya ke bawah semua. Oke, ini salah ya. Atas. Ini jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, dulu ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tiga lagi nih ya, kita lanjutkan. Oke, yang ini kan gambarnya ini dengan ini pindah nih, pindah posisi nih. Hitam jadi putih, maka yang ini hitam jadi putih, ini putih jadi hitam. Pindah posisi. Oke, semuanya pindah posisi. Tapi yang ini segi 4 jadi segi 5, maka segi 3 jadi segi 4. Oke. Ini salah. Oke, ini segi 4, ini segi 4. Oke, betul ya. Berarti tinggal pindah posisi aja. Pindah posisi ininya ini kemari ya. Ininya kemari, betul ya. Itu jawabannya adalah ini salah. Karena kebalikan. Oke, jawabannya adalah jadi kita nomor 3 ini, nomor selanjutnya. Oke, yang ini bulatannya masuk ke dalam sini ya. Oke, segitiga ini bintangnya keluar. Oke. Segitiga jadi segi 4. Oke ya. Berarti ini keluar segi 5-nya, petaknya masuk. Oke. Segi 5-nya keluar. Cari yang segi 5-nya keluar. Ini sampai sini ya. Ingat sampai sini. Ini salah. Ini ke bawah salah. Nah, tinggal yang ini dengan yang ini. Ini salah. Oke. Segi 4, yang ini segi 4, maka menjadi segi 5. Cari segi 5, oh, ini salah. Ini segi 5 ya, ini jawabannya C. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Hapus dulu. Oke, yang ini ya, sekarang yang ini. Oke, ini garisnya segi 3, segi 4,
segi 5 maka segi 6 ya. Dalamnya segi 6. Oke, segi 6, segi 6. Oke, ini salah ya. Ini garisnya tegak, datar, tegak. Maka ini datar. Nah, ini salah. Oke. Segi 6 ya. Jadi segi 6 semua, segi 6 semua tinggal nih. Tidak, ini segi 5 salah. Segi 6 semua. Ini 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3. Oh, ini salah ya. Ininya salah ya. Ini salah. Tinggal yang ini. Oke, dengan yang ini. Oke. Garisnya mesti tebal ya. Tadi tebal ya, berarti salah nih. Ini jawabannya adalah D. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ini dimasukkan putar 90 derajat jadinya ini. Ini dimasukkan putar 90 derajat jadinya adalah ya ini. B. Oke. Lanjut kita nih, ini hilang ya. Hilang. Jadi ini. Ini hilang jadi ini. B juga ya. Ini B. Oke, benar ya. Oke, B. Lanjut kita ke soal berikutnya. Yang ini nah ini nih, ini segitiganya berlawanan nih. Segitiganya jadi hitam nih, ya kan? Segitiganya jadi hitam berlawanan. Oke. Masuk jadi hitam. Oke ya. Berarti ini telur nih. Ini segi 5 jadi segi 6. Oke, saya pos dulu ya biar nampak. Ini segi 5 jadi segi 6. Oke, itu dulu ya. 5 jadi segi 6. Berarti di sini segi 6 jadinya harus segi 5 di sini. Harus segi 5 ya. Jadi segi 5 ini bisa benar. Ini segi 6 tetap salah, ini bisa benar. Ini segi 6 salah, ini bisa benar. Gitu ya cara nyari ya. Oke, yang ini salah ya. Ini putih. Ya ini hitam jadi putih, maka putih jadi hitam di sini. Ini salah. Oke, tinggal yang A dengan yang E. Oke ya, yang A dengan E. Kita lihat dulu dalamnya. Dalamnya ini nah, ntar dulu. Oke, ini peta. Ini masuk. Ini bulat. Oke. Ah, ini tengok ini ya. Kita tengok namanya ini ya. Ini dengan yang ini berlawanan. Maka yang ini tanda panah sini harus berlawanan. Berarti yang ini searah. Oke, salah ya. Berarti jawabannya adalah A. Ini ya, ini berlawanan karena ininya berlawanan. Oke, jawabannya A. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ya. Anu. Oke. Ini kita bikin dulu. Oke, tengok yang ini ya, gambarnya ini sama ini berpindah posisi. Yang ininya menjadi kecil. Oke. Berarti ini jadi kecil dulu nih. Jadi kecil. Ini salah. Oke. Tinggal B dengan C. Oke ya. Tukar posisi. Oke, ini tidak tukar posisi, tetap ya. Ini salah. Oke, jawabannya adalah C. Oke, ini yang benar ya. Oke, yang ini. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tetap ya 9 ya. Maka ini putihnya 6, jadi 6 juga. Ini kelebihan 6, ini kelebihan 6. Ini 1 2 3 bisa, ini 5 salah, ini salah. Oke, jawabannya C. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Sabar dulu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke ya, kita bahas dulu ini. Ini putih hitam. Hitam. Oke, salah. Nengok pola ini diputar berlawanan jarum jam, berarti ini tegak, ini kemari, balik lagi berlawanan jarum jam, berarti kemari balik lagi. Oke, ini lurus gini deh. Oke, cuman ini ya. Ini salah. Ini jawabannya C. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini tambahnya turun. Berarti kemari deh, masuk. Berarti masuk, ini salah, tidak masuk. Ini salah. Oke. Berarti ini tinggal yang ini.
Oke, ini kita tengok gambarnya lagi. Bulat-bulat segi 5, maka ini bulat-bulat segi 5, maka yang ini tinggal yang ini ya. Ini dan baru berubah ya, baru berubah. Maka yang ini segi 5 baru segi 6. Oke, segi 5 ya. Pas ini salah. Ini jawabannya C. Ya. Lanjut kita ke soal berikutnya, soal yang ini. Oke, ini segi 3-nya pindah kemari. Pindah lagi kemari. Habis itu balik lagi kemari. Balik dulu. Ini berarti nempel dengan yang hitam. Ini salah, ini salah, ini salah. Ini salah. Oke, cuman B ya yang nempel dengan yang hitam. Oke. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, kita hapus dulu. Oke, yang ini. Putih hitam, putih hitam. Berarti ini salah. Ini salah. Oke ya. Dapat tinggal yang B, C dan D. Oke, kita tengok ininya petanya ya. Turun ke bawah kemari. Ini dia. Ini kemari, peta pindah lagi. Ini dia. Ini ke atas, naik lagi. Berarti dia tengah-tengah petanya. Nah, di sini petanya di sini. Ya, ini peta. Ya di sini petanya. Di sini ya, di sini ya petanya di sini. Berarti gabung dengan segi 3 hitam. Berarti ini salah. Oke, tinggal yang ini dengan yang ini. Nah, tinggal yang ini dengan yang ini. Oke, bulatnya. Bulatnya pindahnya ke mana bulat ini pindah? Oh, kemari. Masuk dalam. Oke. Habis itu pindah ke bawah, ini dia. Habis itu pindah kemari, berarti bulatnya sini. Ah, tengah-tengah bulatnya. Berarti tinggal yang bulat. Oh, sebelum ini ya. Sebelum ini berarti dia kemari. Di sini dia. Di sini. Masuk dulu. Oke, berarti dia bergabung. Ini salah. Ini benar. Ini salah. Oke, ini salah. Kenapa salah? Ini bulatnya sama posisinya. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini putarnya searah jarum jam ya. Searah jarum jam, putar lagi. Putar lagi berarti ini kayak gini dia. Oke, nih. Ini benar. Ini salah. Oke, cuman A ya. Maaf, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita hapus dulu. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Oke, yang ini kita perhatikan dulu ya. Kita perhatikan dulu perubahan-perubahannya. Oke, yang pindah dulu, yang pindah berarti naik ke atas. Naik ke atas sini. Oke, naik ke atas. Ini naik ke atas. Oke, baru pindah kemari. Baru ini pindah lagi kemari ini ya. Kemari. Oke, ini ke bawah nih. Benar semua, ke bawah semua. Oke, tinggal segitiganya. Segitiganya naik ke atas satu langkah. Habis itu kemari, ini berarti di tengah-tengah nih. Tengah-tengah nih segitiganya, tengah-tengah. Ini salah. Ini gambarnya salah. Tinggal yang ini dengan yang ini. Oke. Hitamnya tetap ya, ini hitam berarti ini hitam. Ini putih. Salah. Oke, jawabannya A. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, kita hapus dulu. Oke.